Informasi terkini dalam headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ribuan umat Kristiani di Bethlehem, Palestina merayakan malam Natal di tempat kelahiran Yesus. Para pejabat Palestina dan umat Kristiani dari berbagai belahan dunia mengunjungi gereja Nativity yang diyakini menjadi tempat kelahiran Yesus. Presiden Palestina Mahmud Abbas juga turut dalam acara Misa Natal ini. Pesan pada Misa kali ini adalah untuk merayakan Natal dengan cinta pada kemanusiaan. Diketahui sebelumnya Israel melarang warga Kristen yang berasal dari jalur Gaza untuk mengunjungi tepi barat dan Bethlehem serta Yerusalem selama Natal. Apprecium tuum sanguis ut inventor mortis diabolus per ipsam quam vicerat vincere.